Sementara itu dalam Purnawiyata SMA Negeri 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur, Batalion Baradaksa Satyawada, kebahagiaan juga terlihat dari wajah Kevin Reyesa Putra, anak dari pasangan Aibda Faisal Firdaus dan Yeni Astuti. Setelah lulus, ia pun bercita-cita akan langsung mendaftar ke Akademi Polisi atau Akpol. Kevin Reyesa Putra dari pasangan Aibda Faisal Firdaus dan Yeni Astuti merupakan salah satu siswa yang ikut wisuda di Hotel El Banyuwangi pada Sabtu pagi. Kevin Reyesa yang bercita-cita menjadi perwira kepolisian ini akan mendaftar dan jika lolos akan menjalani pendidikan di Akademi Polisi di Magelang yang tentunya mengikuti jejak sang ayah. Aibda Faisal Firdaus dan Yeni Astuti mengaku senang dan momen Purnawiyata ini merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa karena dapat melihat putranya di wisuda. Harapannya dengan wisuda ini ia tetap menjadi anak yang disiplin dan tetap bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Aibda Faisal Firdaus juga menambahkan, wisuda ini bukan akhir dari segalanya, namun awal dari segala-galanya karena setelah ini ia akan terjun langsung ke masyarakat. Ia juga selalu mendorong agar putranya tersebut tetap tekun berlatih dan tetap patuh kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah, perasaan kami sebagai orang tua sangat bangga sekali. Saya terima kasih kepada SMA Taruna Bhayangkara Jawa Timur yang sudah 3 tahun ini mendidik dan melatih disiplin anak kami. Semoga SMA Taruna Bhayangkara ke depan semakin jaya serta murid-muridnya semua apa yang dicita-citakan bisa sesuai dengan harapan masing-masing. Untuk pesan-pesan untuk Kevin, khususnya anak saya sendiri Kevin, mungkin bisa lebih semangat lagi dan ditingkatkan untuk belajar dan berlatihnya untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Kevin Reyesa mengaku sangat bangga karena telah didukung oleh kedua orang tuanya sehingga dia dapat seperti saat ini dan menjadi anak disiplin dari berbagai hal. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya karena sudah mensupport dari segala hal dari saya dini sampai hingga sekarang. Saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu guru saya, pengasuh dan semua elemen sekolah yang sudah mendukung kegiatan hingga sampai saat ini. Tentunya saya merasa bangga karena mempunyai orang tua yang sangat hebat yang sudah mendidik saya hingga sampai di titik ini. Saya sangat salut kepada orang tua saya karena sudah memberikan semua atau segalanya untuk saya agar bisa berdiri sampai di titik ini. Dan Eka CTV.